Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ramadan Asyawa, channel yang selalu mengoprek masalah miniatur pengolahan limbah PVC dalam dan limbah pintu WC menjadi pajangan miniatur yang bernilai rupiah tinggi, dan juga menangani masalah otomotif, perbaikan-perbaikan sepeda motor umum, ya, motor apa saja. Yuk simak terus video saya, jangan sampai di skip. Oke, yuk simak video berikut ini. Ini bro, kasus bro, ini buka lahar udah tahunan gak ganti-ganti bro. Ini udah tek parah, begitu mau diganti susah dicopotnya bro. Yang copot cuman bagian tengahnya saja bro ya. Ini sampai ampar-amparan kanan kiri. Oh, pelornya juga ampar-amparan. Ini untuk pinggirnya ketinggalan bro. Ini bro, kalau kita nggak ada alat las untuk nyabut itu bingung bro, kalau nggak ada alat khusus. Ini sedikit terbagi ya bro, bagaimana cara nyabutnya ini bro. Ini kalau kita tonjok dari sono nggak bisa bro, tipis banget sama lubangnya, nggak bakalan bisa. Ini caranya yaitu mengorbankan lahar bekas yang masih bagus bro, caranya bro. Lahar bekas yang masih bagus kita hancurin, nah kita ambil tengahnya dan ambil juga pelornya bro. Ini masih utuh ya bro, ini kebetulan udah saya hancurin bro. Ini bro, ini tadi habis saya pakai di sebelahnya bro, ini tinggal sebelahnya. Jadi yang kita pakai yaitu tengahnya dan pelornya, 5 biji saja bro, cukup untuk pegangan. Ya, tengah dan pelor ini diambil dari lahar bekas yang masih bagus, yang jangan otek. Ini nanti ongkosnya jadi mahal bro ya. Mau yang punya lo. Ini kita hancurin dulu bro ya, caranya digedik saja bro. Ya gitu loh. Ini hancurnya begini bro, dialing-alingin pakai kain ya bro ya, takutnya nyiprat ke mata. Ini pakai besi bro, besi yang kuat. Nah ini hancur bro. Nah kita ambil tengahnya sama pelornya saja, macam ini bro. Lepasin lagi aja nih, lebih bagus. Ambil tengahnya sama pelornya saja. Nah caranya kita tempet, terus kita pegangin pakai as. Biarin punya as, as dia aja kita pakai bro. Pelornya 5 cukup tuh, nggak usah apa semuanya, kalau semuanya malah susah masukinnya. 5 saja. Ini penonton profesional, ini deketin. Nah pelornya kita ratain bro. Kameramen. Kita ratain bro, macam itu bro. Nggak kelihatan. Nah, tuh ada 5 tuh ya, diratain tuh. Jangan sampai berat sebelah. Nah setelah ini baru kita gedor bro. Miring aja begini bro. Gak akan sekali dua kali jadi ya bro ya. Ini pakai as yang gede bro. Tuh langsung kena bro. Nah, pinggirannya kena loh, tanpa las.
tanpa alat spesialis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.